Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada ruang kesempatan pada kali ini dapat kita bersua sekali lagi. Apa khabar semua para penonton? Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dan pada kali ini saya nak kongsi dengan para penonton semua berkait tentang bila malam menjelma. Bila malam menjelma. Rupanya dalam kehidupan kita, selain kita manusia mahupun makhluk jin, ada lagi makhluk-makhluk Allah yang begitu unik sekali, iaitu makhluk yang kita juga sebut ataupun yang kita panggil ia sebagai makhluk waktu malam. Malam ini juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, lambang kebesaran Allah. Dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 190. Dalam ayat ini Allah menyebutkan sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi itu dan bersilih gantinya malam dan siang bagi orang-orang ataupun menjadi petunjuk bagi orang-orang golongan ulul albab, orang-orang yang mahu berfikir, golongan-golongan cerdik, bijak, pandai yang mahu berfikir tentang kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu para penonton yang dimuliakan, malam ini merupakan waktu yang penuh dengan rahsia dan keajaiban dan keunikan yang takkan pernah habis kalau kita kaji tentang keindahan waktu malam. Sehingga kan banyak orang buat lagu pun banyak berkait tentang malam. Ada satu lagu tu, heningnya suasana maya, ketenangan malam mendamaikan jiwa, kumpulan Hijah. Ada orang buat lagu, malam bulan di pagar bintang, Api Ramli. Tiga malam tanpa bintang, itu Fik Mentor, lagu lama. Ada juga lagu, malam menanti siang, Jamal Abdillah, yang suruh lebih-lebih. Itu semua manusia, orang-orang karyawan-karyawan pun memilih malam itu sebagai suatu pengisian dalam kesenian mereka. Indahnya waktu malam ini. Malah dalam Al-Quran sendiri pun, keistimewaan malam itu banyak disebutkan. Pertama sekali, malam waktu yang disebut dalam Quran. Yang keduanya, malam juga berlakunya peristiwa Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga, malam juga merupakan malam ataupun waktu berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Dibawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan malam juga ni istimewa. Yang kelimanya, malam juga adalah waktu mustajab doa. Waktu mustajab doa. Ramai orang dia fikir nak pergi haji, nak pergi umrah, pergi ke tanah suci Haramain untuk mencari tempat-tempat mustajab doa. Jangan lupa, walau kita duduk di tanah air maupun duduk di Malaysia pada ketika ini, di Malaysia ni pun boleh dapat keistimewaan doa dimustajabkan Allah. Bagaimana? How? Aha, bagaimana? Iaitu dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi, inna fil laili lasa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullahu khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa zalika kulla lailatin. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, sesungguhnya pada satu malam ada satu waktu tidaklah seorang Muslim itu mohon kepada Allah akan sesuatu kebaikan urusan dunia mahupun akhirat melainkan Allah akan perkenankan, Allah akan mustajabkan, Allah akan perkenankan permintaan seorang hamba itu pada satu saat di waktu malam. Dan demikian itu, kata Nabi, demikian itu berlaku pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim nombor hadis 757, hadis sahih. Ha, jadi maknanya kita tak nafi kelebihan tempat-tempat mustajab di tanah suci Mekah maupun Madinah. Namun kita duduk di tanah air kita ni pun boleh dapat peluang kesempatan dimustajabkan doa ini adalah dengan bangun di waktu malam berdoa. Bangun dan perbanyakkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak permintaan kita selama hidup ni, moga Allah perkenankan. InsyaAllah, moga ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.